I didn't see where it was really harmful. It was degrading, and that was part of my particular little experiment to see how I could... Your particular little experiment. Yes, why don't you tell me about that? I was running a little experiment. Hey guys, vegans, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, gue akan ngomongin Stanford Prison Experiment atau bisa dibilang eksperimen penjara di Stanford University. I know some of you mungkin udah pernah dengar dari YouTuber lain, but in today's video it will be different karena Sasha Marissa will tell you the story. Now, bagi kalian yang baru datang ke YouTube channel gue and this YouTube video actually, I wanna welcome you. So welcome to Paranormal. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa, me, myself and I, dimana gue ngomongin kayak hantu, misteri, terus pembunuhan, conspiracy. Pokoknya serem-serem, you will find it here. I hope you enjoy my video. So let's go back into the main part. So yes, gue pengen ngasih tahu nih ya, this is a lot of pages, mungkin ada 6 atau 7. Jadi gue suggest lu untuk bikin makanan dulu, snacks, minuman yang seger-seger, but gue kasih warning nih ya, banyak juga part-part yang bikin lu enak, yang menjijikan gitu ya. Jadi makanan atau minumannya kalau bisa yang manis-manis gitu ya, jangan makan kayak ayam, daging, atau yang benyek-benyek kayak spaghetti. Snack yang manis-manis aja biar lo nanti nggak mual. Okay, I already give you a warning, jadi jangan nyalain gua nanti, gua menjijikan sih man, I don't wanna hear none of that, alright? Now, before I start the video, disclaimer, I'm not a professional storyteller, dimana bahasa gua itu masih banyak yang jelek, terus yang jeblek lah ya, tata bahasanya juga kurang rapi, penyampaiannya kadang ada yang salah atau miscommunication, and I mixed a lot of languages in here. Pardon me for that, gua bakal work on it. Daripada intronya kelamaan, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. I wanna hit 1 million the end of the year, bro. Atau enggak 500k lah. Well, apakah kalian siap untuk mendengarkan cerita tentang di mana orang baik mengalami neraka di dalam dunia ini? So here's Paranormal. Pada suatu hari ada sebuah berita di koran yang memikat banyak orang, yaitu berita yang singkat, padat dan jelas, di mana tulisannya kayak gini, I'm already to you. Dibutuhkan mahasiswa cowok untuk uji coba pembelajaran psikologi di dalam penjara. Hold on. $15 untuk 1 sampai 2 minggu dimulai Agustus tanggal 14 1971. Ya jelaslah mikat banyak orang. Siapa yang enggak mau anjir? Listen, pada 1971 $15 itu tuh bagaikan $93-nya hari ini. Yes, 1,3 juta dalam tahun tersebut. Itu gede, woy. Damn. Setelah berita itu disebarkan di newspaper, terus kayak di pamflet dan selebaran di tiang-tiang, ya udah deh tuh, dikumpulkan ternyata ada 75 kandidat yang ingin $15 tersebut. But then, yang dipilih itu hanya 24 orang. 24 orang ini sebelum dimasukin ke eksperimen, mereka akan dikasih uji tes psikis yang singkat, di mana tuh untuk ngepastiin background mereka lagi. Kayak misalnya apakah mereka punya rekor kriminal atau gangguan mental kah, itu dibutuhin. Nah, setelah ujian tersebut dilaksanakan sama 24 kandidat ini, ternyata mereka semua bersih, mentalnya pada baik-baik dan gak pernah ada rekor jahat. So, tunggu bentar. Sebelum gue ceritanya lebih dalam, gue mau ngasih tahu lu siapa sih nih yang bikin eksperimen ini, kok ngide banget, emang apa sih tujuannya? Di dalam Universitas Stanford ada seorang profesor dengan nama Philip Zimbardo yang sekarang umurnya 88 tahun. Yes, bapak ini masih alive and well. Dialah yang membuat eksperimen ini. Kenapa? Jadi pada tahun tersebut, 1971, tentara Amerika dan marinir Amerika ini ingin mempelajari tentang hierarki kekuasaan di penjara militer. Nah ya udah deh tuh, itu dua lembaga kan udah kuat lah ya. Mereka kasih izin ke Philip Zimbardo untuk membuat
dan mengabulkan eksperimennya ini. Tetapi sebelum Philip Zimbardo dikasih izin, memang dia udah punya rencana, gengs. Rencana dari profesor ini adalah dia ingin mengetahui apakah efek Lucifer itu benar exist atau Lucifer efek. Dua-duanya sama lah ya. Lucifer efek itu adalah titik waktu ketika orang biasa dan normal pertama kali melintasi batas antara yang baik dan yang jahat untuk terlibat dalam tindakan kejahatan. I gotta read it karena ini bahasanya bagus di sini. Kalau gue yang ngejelasin, it will be ruined. That's the origin kenapa itu dibikin. Now, we're going back to the experiment story. Jadi, eksperimen ini benar-benar dibikin studio penjara, gengs. Stanford University ini benar-benar bikin seperti semirip mungkin, gak ada bedanya sama sekali. Bedanya itu cuma ada satu sih sebenarnya, yaitu lokasinya. Penjara bohongannya mereka ini dibuat langsung di basement Stanford University. Ingat ya, ini para relawan masih mikir penjara bohongan loh. So, let's see what happen next, okay? Selain sel-sel penjara, mereka juga mempunyai ruangan spesial, yaitu adalah solitary confinement room atau bisa dibilang sebuah ruang isolasi. Nah, ruang isolasi ini buat apa? Yaitu untuk para tawanan kalau yang nggak nurut gitu loh. Mereka bakal dimasukin ke situ. Well, the thing is, ruangan ini tuh nggak ada lampu maupun jendela dan nggak ada ventilasi. So you know what it is, udahlah kayak gudang penyimpanan, ini lebih kecil lagi. Jadi mereka tuh gelap-gelapan, nggak bisa ngeliat apapun dan bisa seharian lo di sana. Mau nggak kayak gitu? Oh hell no. Yang jadi penjaga penjara, mereka akan bener-bener pakai seragam dan mereka semua harus pakai kacamata. Dikarenakan eye contact, tatap bertatap bersama para tawanan itu nggak dibolehin. Ada alasannya, gengs. Jadi begini, menurut psikis, ketika seorang korban ya melihat mata si pembunuh atau musuh secara langsung dan intens, itu ada kemungkinannya mereka akan spare lu. Maksud gue malah gak jadi untuk ditar gitu loh. Gak 100% but there is a possibility, you know what I'm saying? Nah, bagi para tawanan, mereka benar-benar pakai baju tawanan. Lalu identitas mereka itu dibuang. Bukan, maksud gue bukan KTP-nya dibuang terus dirobek, enggak. Selama eksperimen itu dia gak dipanggil pakai nama. Begitupun juga dia nggak bisa ngenalin dirinya pakai nama, tetapi pakai nomor seri. Right, so basically this is the beginning part of the story. Sekarang gue pengen ngomongin hari-hariannya mereka selama di penjara Stanford. Jadi ada apa sih? Apa yang terjadi di dalam eksperimen tersebut sampai proyek ini dibilang salah satu uji coba kemanusiaan yang sangat gelap? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1971, 9 peserta yang dari 24 tadi dipilih tiba-tiba ditangkap oleh polisi Palo Alto Police Department. Lah, gue kenapa nih? Lagi beli susu, tiba-tiba freeze on your knees. Kaget kan? Tuh 9 peserta lagi ngaktivitas apapun ditangkap, diborgol, terus difoto, dimintain sidik jari, ditutupin matanya semuanya, dan tiba-tiba jreng, udah ada di penjara. Nah, kan kaget ya. Anjir, udah mulai weh. Pengen colek-colek temennya nggak bisa, orang dia diborgol jadi cuma bisanya gini ngeliat-liat gitu kan. Deh tuh, hari pertama ternyata pas lagi mereka datang, yang lainnya juga udah pada datang. Mungkin metode mereka dimasukin penjara hari pertamanya sama semua kali ya. Right, so in this part gue ngomongin hari pertamanya gimana sih dalam penjara di bawah Universitas Stanford ini. Mahasiswa-mahasiswa tadi yang ditangkep mandi diborgol masih excited tuh. Weh, gila, udah mulai nih, $15 nih. Cuma 2 minggu kok, ayo. Kayak apa sih nanti sejelek-jeleknya? We'll see about that later. By the way, gue lupa tadi ngasih tahu ini di depan. Jadi 24 peserta ini gak semua jadi tawanan. Beberapa jadi penjaga penjara. Nah, itu gimana kok bisa dipilih-pilih? Jadi cara pemilihannya itu Zimbardo dan rekan-rekan lainnya lempar koin. Mereka nggak pakai sistem, wah nih mukanya jahat, mendingan jadi tawanan aja deh biar rasain nih. Nggak, mereka nggak kayak gitu. Jadi pakai lempar koin. Kalau dapat koin kepala, mereka akan jadi penjaga penjara. Kalau mereka dapat koin buntut, mereka jadi tawanannya. Nah, begitulah. Ya udah deh tuh, dimasukin ke dalam sel-sel dan belum dia apa-apain sih hari pertama. Paling cuma kayak digertak gitu. Ya, yang namanya kehidupan penjara gimana sih gitu kan? Masih biasa-biasa aja, slow. Tetapi pada hari kedua, udah banyak yang berontak. Kok cepet?
cepet banget. Ini tawanan-tawanan pada kerjasama untuk naikin matras mereka terus diganjel ke depan pintu, di belakang pintu, sorry, biar penjaga penjara itu nggak bisa masuk ke sel mereka. Selain itu, mereka udah ngelepas nomor seri yang dikasih di tangan sama di bajunya, berber dilempar keluar. Bayangin, hari kedua aja udah begitu. Ada apa nih? Kok cepet banget? There's something wrong in it. Setiap manusia di dalam eksperimen ini memang baik pada dasarnya. Akan tetapi, everything change, semua berubah setelah hari pertama. Yang jadi penjaga penjara, sifat sadisnya mulai keluar. Ada salah satu penjaga yang terkenal banget dalam eksperimen ini. Namanya adalah Dave Eshelman, yang dipanggil sebagai John Wayne sama tawanan karena doi ini pakai kacamata yang berbeda sendiri. Tapi di sini gue bukan ngomongin karena dia itu mirip artis John Wayne, bukan. Dave ini notabene katanya paling jahat dalam eksperimen ini menurut tawanan-tawanan di situ. So, what happened here? Dave pada saat itu masih berumur 18 tahun. So he just got out from sekolah SMA dan ketika ngelihat berita tersebut, dia langsung ambil tuh. Nah, dia ini nih satu-satunya penjaga penjara yang bisa ngasih lihat nih, show the tawanan kalau bosnya tuh siapa di sini. Di dalam interviewnya dia, dia ini ingin sekali membantu memberikan hasil yang mantep gitu dalam eksperimen ini. Dan Dave pun mengakui bahwa dialah si pencetus aksi pelecehan kepada tawanan-tawanan tersebut. Ngaku loh dia. I think that I was the instigator of this whole schedule of harassment. Jadi salah satu pelecehannya nih ya, tawanan-tawanannya tuh di tutupin matanya, kan mereka tuh nggak tahu mau diapain, terus disuruh buka bajunya kan, udah telanjang bulat. Gak beberapa detik kemudian bijinya disentil, weh, itu nih dimain-mainin. Wow. Of course, the guards started making fun of their genitals and humiliating them. And really, it's the start of what's known as the degradation process. This is ngeriin karena itu benar-benar terjadi, woi. Nah, itu terjadi pada hari kedua dan pada malam hari di hari pertama. Makanya mereka nih kerjasama untuk naikin matras nih biar si John Wayne, Dave Eshelman nih nggak masuk. Mereka disemprot, gengs, pakai fire extinguisher. Lu tahu kan tuh pemadam kebakaran tuh, udah disemprot. Masuk tuh penjaga penjara, berhasil ditelanjakin, digebuk. Ya elah. Matras-matras tersebut diambil penjaga. Akhirnya mereka nih yang berontak tadi tidurnya pada di lantai, nggak dapet matras lagi. Mulai dari kejadian tersebut, si penjaga penjara nih juga kerjasama dalam pembuatan hak istimewa kepada tawanan-tawanan yang nurut dan baik. Mereka jadi dikasih makanan yang spesial, terus dikasih ganti baju kalau bajunya udah kotor. Maksud gua seragam, sorry. Dan mereka yang dikasih hak istimewa ini boleh pakai toilet di malam hari. Nah, kan lu bingung lah, emangnya nggak boleh pakai toilet mar di malam hari biasa-biasanya? Nggak boleh, woi. Kalau dah malam, mereka itu nggak boleh pakai toilet umum. Jadi kalau mereka mau boxing, disediakan ember Lion Star itu di ujung sel. Di dalam sel, sorry. Ya di dalam tapi di ujung. Embernya cuma satu. Di dalam sel itu ada 3 atau 4 orang. Jadi kalau 4-4-nya pengen boxing, lu bayangin mereka boxingnya dalam ember situ, di dalam sel, dan gak ada tutupnya, gak ada tisunya. Jadi gua gak tahu tuh dilepetin kemana. Oh my gosh, itu baunya kayak apa? I don't wanna think about it. Anyways, kejadian di hari kedua gak cuma itu aja. Pada malam hari nih ya, ketika mereka lagi tidur sepules-pulesnya, nyawa lagi berangkat kemana, tiba-tiba penjaga penjara nyalain bel, meriwitin pula, dan geder-geder sel. Everybody out, all right, come on, off, off. Well, gentlemen, here it is, time for camp. Lu bayangin itu kombinasi dajal. Lu belum sambung nyawa, belum masuk ke dalam jiwa lu lagi. Ya udah deh tuh, mereka pada bangun kan. Nah, tuh bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Gak ada yang namanya kayak gitu, yang ada gosok WC. Nah kan, aduh. Lu mau tahu gak, semua tawanannya ini disuruh gosok WC-nya gak pakai sarung tangan, pakai langsung tangan kulit kita. Made them do menial physical tasks and clean out toilets with their bare hands. Lu bayangin kalau ada yang mampet, jadi mesti lu korek pakai tangan.
You know what? Let's continue to the next section, di mana gue akan ngomongin tawanan-tawanan yang unik di dalam eksperimen tersebut. Let's go. Tawanan nomor 8612, yang nama aslinya adalah Doug Corpy. Bener-bener pengen keluar dari eksperimen ini. Dia udah gak peduli yang namanya $15 nanti, gak ada. Loh, di dalam eksperimen ini sebenarnya tuh gak ada kontrak di mana mereka gak boleh keluar. Yes, mereka tuh boleh keluar kapanpun. Mau jam berapa, hari apa, pokoknya ngomong aja ke Zimbardo, lu boleh keluar. Nah ya udah deh tuh, 8612 ini ngomong ke penjaga bahwa dia pengen keluar dan pengen menemui Zimbardo. Ketika dia menemukan Profesor Zimbardo dan bilang bahwa gue ini udah dilecehin parah di sini, ini tuh gak masuk akal lah, masa iya sampai kayak begini, lalalalala. Profesor Zimbardo yang seharusnya berperan sebagai psikologis yang sedang menjalankan eksperimen, talking about eksperimen profesional loh ya, dan bilang oke, lu boleh keluar dari eksperimen ini, gak ada yang maksa lu kok. Harusnya dia ngomong gitu, harusnya. Si Profesor Zimbardo malah berperan sebagai pengawas penjara. I'm talking about pengawas yang ketat pula. Dan dia malah bilang gini, I'm already too young. Yang bisa gua lakukan adalah mindahin lu ke section atau area di mana si para penjaga seharusnya nggak bakal lecehin lu. Oke? Okay? 8612 itu shock dan akhirnya dia balik lagi ke selnya dan menemukan teman-temannya dia di sana. Dia ngasih tahu ke Sohi-Sohi perjuangannya kalau mereka semua sama sekali nggak boleh keluar dari penjara ini. Lo, Zimbardo nggak pernah bilang lo, dia nggak pernah ngomong kalau dia nggak boleh keluar. Cuma ngasih jalan alternatif. Tetapi secara bersamaan si Zimbardo memang gak menjawab pertanyaannya si 8612 ini. Jadinya kan salah nangkep atau gak di reassure lagi gitu sama Zimbardo. Semua tawanan panik. Yang paling panik si 8612 ini. Sampai dia kehilangan akal sehatnya di situ. Teriak-teriak, terus ngejedot-jedotin pala ke pintu. You don't know, I mean God. I mean Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? He came up with a plan that if he acted crazy, we would have to release him. I'm so fucked up inside. I feel really fucked up inside. You don't know. I gotta go. To a doctor, anything. I can't say that. I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. Help me out! Help me out now! Terus ngantem badannya ke sel penjar, dar, teriak-teriak lagi. 8612 terkena gangguan mental yang sangat serius, di mana sampai otoritas di sana maksa dia untuk keluar, benar-benar diambil badannya dan disuruh keluar dari eksperimen tersebut. Experience, it was unique. I've never screamed so loud in my life. I've never been so upset in my life. And it was an experience of being out of control. Tawanan 819. Dia ini juga mau keluar dari penjara tersebut. Sampai-sampai dia tuh ngunciin dirinya sendiri di dalam selnya. Gak ada teman-temannya, cuma dia sendiri doang. Dan dia bergaris keras gak mau nurutin apapun yang dikasih tahu penjaga penjara tersebut. Nah, karena perilakunya 819 kayak begitu, teman-temannya yang amsyong pada apes. Diapain coba? Nah, mereka semua dihukum. 819 jadi merasa bersalah dan tambah depresi. Karena teman-temannya nggak salah apa-apa kok dihukum gara-gara dia. Dia bukannya ngomong ke Zimbardo langsung untuk keluar, malah ngunciin diri sendiri. Akhirnya nggak lama kemudian setelah teman-temannya itu dihukum, si Zimbardo ini membawa seorang pendeta dari luar untuk ngajak ngobrol ke semua tawanan dalam eksperimen penjara tersebut, termasuk tawanan 819. Ketika 819 ini diajak ngomong sama pendetanya, dia dari awal ketemu sampai akhir itu nangis terus, nangisnya tambah kenceng. Dan menurut si pendeta tersebut, pandangan matanya 819 itu udah kosong. Sampai-sampai pendeta ini tuh nge-suggest Zimbardo untuk bawa dokter langsung deh dari luar untuk ngecek si 819 ini. Setelah ngomong sama 819, pendeta ini ngobrol sama tawanan lainnya. Dan semua mata mereka itu udah kosong pandangannya.
it seems like kayak udah losing their minds. Karena pada waktu itu para tawanan mikir bahwa mereka itu gak bisa keluar dari sana dan mereka akan mati di sana. All of this is a lie. Ini bukan eksperimen lagi. Ini memang untuk nyiksa kita-kita. Sampai kayak begitu loh. They really needed help. Dimana si pendeta juga kayak, ya ampun kok sampai kayak begini banget ya. The only thing that he could do itu cuma nge-suggest Zimbardo untuk bawa dokter-dokter buat mereka. Dokter apa nggak tahu lah ya. Anyways, ketika sesi ngobrol sama pendeta dan tawanan, long story short, 819 ini menemuin si Zimbardo. Dan dia ngomong nih, gue pengen keluar. Surprisingly, Zimbardo ini mengizinkan 891 untuk keluar. Nah kan, sembari dikasih izin, Zimbardo juga ngasih advice, pesan-kesan. Kalau misalnya, don't worry about ini, bitch, I wanna get out. Ketika 819 keluar dari kantor Zimbardo, baru ini ya, telapak kaki keluar nih. Semua tawanan dari penjara tersebut itu berbaris dan teriak-teriak secara bersamaan. Ngomong begini. Prisoner 819 did a bad day. 819 melakukan sesuatu yang buruk. 819 melakukan sesuatu yang buruk berkali-kali. Jadi lemes kan 819 cipe langsung, aduh, dia udahlah merasa bersalah. Jadi tambah lagi dan dia masuk lagi ke kantor Zimbardo dan ngomong begini. Ya udah, gua tetap di sini. Gua enggak mau ngecewain tawanan-tawanan lain. Dia stay dong di sana. 819 nangisnya tambah histeris dari sebelumnya. Zimbardo jujur dia panik. Terus ngomong ini secara berturut-turut juga. Udah kamu keluar aja, ini cuma eksperimen, ini cuma eksperimen, ini cuma eksperimen, ini cuma eksperimen, kamu keluar aja, ini cuma eksperimen. This is actually happening. Dimana emang dia ngomong kayak begitu berkali-kali. Tapi benar apa yang dikatakan pendeta tadi? Zimbardo melihat langsung ke dua matanya si tawanan tersebut. Profesor Zimbardo melihat 819 seperti tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Matanya udah kosong, kayak bener-bener udah hilang. Mental udah putus gitu loh. Dan 819 ini udah gak nyadar bahwa dia itu punya hak untuk keluar. Akhirnya setelah dihandle beberapa jam, 819 keluar dari eksperimen tersebut. Akan tetapi, posisi 819 ini emangnya kosong? No, digantilah sama tawanan baru, yaitu tawanan 416. What happened with him? We'll find out. Tawanan 416, yes, dia ini adalah tawanan pengganti 819. Dia memang baru, dan dia ini gak ada yang namanya berontak, teriak, nah histeris lah, terus kayak jeduk-jedukin pala, gak ada. Dia itu nyadar akan eksperimen ini, dan dia masih disbelief di mana teman-teman selnya itu mentalnya udah pada jelek dan jeblek. Tetapi 416 ini ada nih pemberontakannya. Cuma bukan kayak teriak-teriak tadi yang kayak gitu-gitulah. Dia enggan makan, gak mau makan sama sekali. Sampai dipaksain penjaga penjara, gak mau dilepeh lagi. Nah kan, udah deh tuh penjaga penjara kan kesel nih. Apa sih ini orang gitu kan. Pada frustrasi, akhirnya 416 inilah yang pertama kali dimasukin ke ruang isolasi tadi. Lu masih inget kan? Confinement room. Lu bayangin, dia dimasukin pertama kali. Dan paling lama juga dalam eksperimen itu. Tuh ruangan gak ada jendela, gak ada lampu, dan gak ada ventilasi. Ngap kan? Tetapi selain itu, gengs, selama dia di dalam ruang isolasi yang gelap itu, tiba-tiba dia mendengar suara teman-teman selnya dan ngomong begini. Makasih 416. Suaranya bukan teriakan semangat, melainkan teriakan yang ditemani oleh tangisan. Teman-teman sel yang 416 ini kena hukuman. Mereka disiksa di depan pintu ruang isolasi tersebut biar si 416 ini ngedengar langsung. Disiksanya tuh gak dikasih tahu ya detailnya gimana. Pada kejadian tersebut, 416 mulai kena trauma. Gak berapa lama kemudian, 416 ini menganggap dirinya sebagai nomor. Bener-bener 416, bukan nama asli. Dia ditanyain berkali-kali, nama asli lo siapa? 416. Beneran 416, 416. Seakan-akan otaknya itu kayak udah ke switch up sebagai nomor. The scary part itu adalah
Padahal dia baru di sana dan dia doang loh yang nyadar bahwa ini tuh eksperimen. Gara-gara dia dimasukin ke ruang isolasi tersebut terus teman-teman yang disiksa jadi begini, woi. Loh, gua tahu bagi kalian yang ngomong masa kayak gitu aja langsung kena mental lemar bener aja. Nah, jawabannya adalah kita nggak ngerasain apa yang mereka ngerasain. Let's just go to the next section, shall we? 4 dari tawanan penjara Stanford tersebut kena gangguan jiwa dan dipaksa untuk keluar. Pada akhirnya ada seorang profesor psikologis yang namanya adalah Christina Maslach mendatangi basement Universitas Stanford tersebut untuk melihat eksperimennya kayak bagaimana dan ngajak ngobrol si Zimbardo gitu lah ya. Pas kedatangannya, para penjaga ini menyuruh para tawanan untuk berbaris ngadepin dinding, kepala ditutupin, rantainya itu ada di pergelangan kaki dan disuruh mulutnya untuk diem. Ketika Christina jalan di dalam lorong tersebut di mana kanan kirinya dia melihat orang-orang ini disiksa, Christina merasa sedih, marah, stres sampai akhirnya dia sakit perutnya karena dia ngelihat kok eksperimennya sampai begini banget. I looked up and I just began to feel sick to my stomach. I had this just chilling, sickening feeling of watching this, and I just, you know, I just turned away and I just let loose in this emotional tirade. I just lost it. I was angry. Scared, I was in tears. Lu lihat tuh udah ngerusak mental anak-anak baik ini. Zimbardo yang tadinya batu dibilangin ini itu eksperimen kok ini tetap batu nih. Terus Christina bilang ini anak-anak cowok udah ada di ujung keputusasaan, Zimbardo. Mental mereka sudah rusak dan elulah yang bertanggung jawab atas semua hal ini. Zimbardo langsung merasa bersalah sebersalah-salahnya. So what happened to him? Apakah dia akan melanjutkan eksperimen penjara tersebut? Rencana eksperimen penjara Stanford yang seharusnya berlangsung dalam 1-2 minggu diberhentikan di hari ke-6. Orang yang baik menjadi hancur lebur dari segi fisik sampai mentalnya. Wajah yang ramah berubah menjadi yang buruk. Cara berpikir mereka sudah keprogram menjadi seorang budak. It's all wrong. Zimbardo pun nyadar bahwa dia itu seharusnya nggak terjun sama sekali dalam eksperimen tersebut. Cukup tok menjadi peneliti eksperimen, bukan jadi pengawas yang ketat di sana. Pada tahun 2007, Zimbardo menerbitkan sebuah buku dengan judul The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, yang memuat catatan tertulis pertama Profesor Zimbardo tentang peristiwa-peristiwa seputar percobaan penjara Stanford pada tahun 1971 tadi. Dalam bukunya itu dia bilang lengkap banget lah ya. But to me, menurut gua nih ya, kayaknya sih nggak diungkapin semuanya sih. Pasti ada yang jauh lebih dark dari apa yang kita tahu di internet ini. So in conclusion, menurut gua ya, ini eksperimen tuh berhasil tapi ada bayarannya, guys. Bayarannya tuh bener-bener mental orang-orang ini. Sumpah sedih banget sih. Kenapa gua bilang berhasil? Karena yang jadi tawanan itu orang-orang baik, nggak pernah ada criminal record, mungkin aja nggak pernah sama sekali melakukan kejahatan dalam hidupnya ya. Tiba-tiba dia disuruh ngerasain neraka dalam dunia, akhirnya mental rusak. Gak cuma di tawanannya aja, penjaga penjara. Ini siapa yang nyapu ya? Si penjaga penjara kan tadinya orang-orang normal aja ya. Ketika dia dikasih kekuasaan dalam eksperimen tersebut, keluarlah sifat sadisnya. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes and participate in atrocities such as the Holocaust, he set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud. Horse, rock, house. Answer. Wrong. Unwrap 50 volts. Answer. Horse. Experiment. That's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. He refuses to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue.
Participants didn't know that the learner was really an actor, and the so-called sharks harmless. You're gonna get a shock, 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of here. You can't stand it. I'm not going to kill that man, eh? I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that phone there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. Well, I guess this is it, guys. Yes, this video is long, I know. I already told you in the first start. Thank you so much guys for watching my video sampai menit ini juga, detik ini juga. Y'all so loyal. Don't forget to like and subscribe. Dan bagi kalian yang pengen support gua, go support me di traktir.co.id, link in my description. I will see you in the next video and I love you guys.